Sederalun, dua rumah permanen milik Haji Hasbi dan mertuanya Hajah Nyaman Kasim di Kampung Baru Yaman, Kecamatan Mutiara Pidi, Selasa 30 Juli sekitar pukul 12.30 terbakar. Satu rumah milik Nyaman Kasim merata dengan tanah. Api diduga dari korsleting listrik yang berasal dari dapur rumah Hajah Nyaman Kasim. Api begitu cepat menyambar satu rumah permanen milik menantunya yang letaknya berdekatan. Saat api membakar rumah, Hajah Nyaman Kasim berada di dalam rumah. Warga langsung menyelamatkan Hajah Nyaman Kasim dengan membawa keluar rumah. Beberapa menit kemudian, satu pemadam datang yang disusul dua armada lainnya. Petugas pemadam kebakaran bersama warga berjibaku memadamkan api. Kebakaran tidak menimbulkan korban jiwa, dan satu brankas uang milik Haji Hasbi yang merupakan pensiunan karyawan bank dan dua sepeda motor berhasil diselamatkan dari amukan api. Dari Sigli, Muhammad Nazar, Serambi On TV.